agar tidak melakukan pembakaran. Sebaiknya melakukan dengan cara memotong tumbuhan dan tanaman tersebut, kemudian hasil potongan dapat disimpan dalam sebuah lubang yang nantinya akan menjadi kompos ataupun hal lainnya. Jadi perbuatan membakar lahan itu walaupun milik sendiri dapat terkena pasal-pasal. Humanis dari kepolisian, khususnya kepolisian Resor Karimun, terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Karimun. Satreskrim Polres Karimun dan Polsek Tebing telah mengamankan terhadap 3 orang pelaku pembakar lahan. Kemudian setelah melakukan olah TKP dan penelusuran sumber titik api serta penelusuran pelaku daripada pembakaran, teramankan 3 orang terhadap 2 tempat kejadian. Yang pertama kejadian di Meral, 2 orang. Meral di mana? Nanti bisa lihat di sini di Meral. Kemudian di wilayah hukum Kota Tebing. Untuk di Meral, 2 orang pelaku ini mengakui bahwasanya melakukan pembakaran terhadap lahan miliknya sendiri, milik dari si pelaku sendiri, dengan tujuan untuk membersihkan rerumputan dan tumbuhan tanaman yang ada pada lahannya. Kemudian untuk yang di Tebing, pelakunya 1 orang dan juga sudah teramankan. Dan selanjutnya terhadap 3 orang ini masih dalam proses hukum. Kita laksanakan proses berdasarkan pasal pada Undang-Undang Kehutanan Perkebunan, kemudian pada KUHP. Ancaman yang bervariasi, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, masing-masing pasal. Untuk yang Tebing itu sendiri? Dilarang menyarap. Bila titik api besar, itu kan. Mati suruh pakai badan. Pertama itu tadi, kearifan lokal. 100 meter persegi. Untuk yang di Tebing, sekitar 200 meter persegi. Mereka setelah membakar itu apakah ada pengawasan dari mereka atau langsung tinggal gitu aja? Mereka setelah mereka membakar, kemudian mereka sadar ternyata api tidak terkendali sehingga membakar luasan lahan yang lain. Mereka ditahan? Tidak ditahan. Mereka buka lahan untuk pembangunan atau memang? Mereka bersihkan lahan mereka sendiri. Rencananya itu apa tuh bang? Pembakarannya? Untuk sejauh ini mereka masih hanya berencana untuk membersihkan lahan saja. Nanti apakah akan dibangun bangunan atau akan menanam bercocok tanam, sampai dengan sini mereka pengakuan hanya untuk membersihkan lahan saja. Kedua lokasi memang sudah terbukti tanah milik sendiri atau seperti apa? Terbukti lahan mereka sendiri. Terus
sosialisasi kita selama ini? Untuk sosialisasi dari Polres Kalimantan sendiri memanfaatkan media sosial yang ada dengan cara membuat himbauan berupa meme dengan ancaman atau dengan pasal dan juga ancaman hukuman pidana. Proses hukum selanjutnya gimana? Berdasarkan peraturan dari Menteri terkait perkebunan, biasanya terkait kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal yang ada, apabila lahan tersebut tidak lebih dari 2 hektar, maka boleh untuk melakukan semacam tadi disampaikan. Tapi saran dari kami, saran dari kepolisian untuk tidak melakukan hal dimaksud, karena ada undang-undang lain yang bisa mengakibatkan pelaku pembakaran ini terancam pidana seperti KUHP, kemudian di pasal 187 KUHP, contoh apabila mereka membakar lahan, kemudian lahan tersebut, api tersebut membakar properti milik orang lain, itu bisa masuk di KUHP. Atau saya membakar sampah, kemudian asapnya naik ke atas, kemudian ada yang tahu-tahu kena asma, gara-gara itu dia sudah asma akut, tahu-tahu gara-gara asapnya itu dia bertambah akut asmanya, bisa digugat secara perdata. Atau bisa jadi membuat orang tidak nyaman, apabila ada yang merasa terugikan, maka bisa kami laksanakan proses hukum berdasarkan pasal di KUHP, atau kami sarankan untuk menggugat perdata, atau akan kami terapkan pasal tentang terkait pengelolaan sampah, di mana di undang-undang pengelolaan sampah itu terkait pembakaran terhadap sampah harus berdasarkan persyaratan tertentu, contoh penyekatan atau mungkin hal teknis lainnya yang diatur dalam persyaratan teknis pengelolaan sampah yang baik. Sekarang proses untuk tersangka gimana? Yang saya sampaikan tadi yaitu Mes, jangan menggarap toh. Itu kemarin. Ini anak sahabat ya. Oke, siap. Orang lain kami sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Contoh apabila dia membakar lahan kemudian nanti dia dan apabila nanti ada yang lain, ulangi untuk preventif edukasi persuasi punawanis dari Polres Kalimun terhadap pelaku pembakaran, sehingga penyampaian dari Pak Kapolres Kalimun melalui saya dan Bapak Kapolsek untuk mengimbau kepada masyarakat yang melakukan pembersihan lahan atau pembukaan lahan agar tidak melakukan pembakaran. Sebaiknya melakukan dengan cara memotong tumbuhan dan tanaman tersebut, kemudian hasil potongan dapat disimpan dalam sebuah lubang yang nantinya akan menjadi kompos ataupun hal lainnya. Jadi perbuatan membakar lahan itu walaupun milik sendiri dapat terkena pasal-pasal yang ada di undang-undang perkebunan, undang kehutanan, kemudian lingkungan hidup, ataupun pada KUHP. Lahan yang dua, ketiga. Oke. Pertanyaan pertama. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.